innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semoga almarhum dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin, amin ya robbal alamin. Namun sebelum lanjut, pastikan kamu menekan tombol subscribe dan nonton sampai habis, agar berita yang kamu dapat benar-benar lengkap dan kamu tidak ketinggalan berita menarik seputar selebriti terupdate dari sensasi seleb. Kabar duka silih berganti setiap hari. Itulah ajal yang tahu hanya yang kuasa, sang pencipta alam semesta. Kabar duka datang dari Kaisar Hito. Immanuel Kaisar Hito merupakan aktor, model, penyanyi dan wirausahawan berkebangsaan Indonesia. Lahir Jakarta 27 Mei 1993. Pria 28 tahun ini, selain bermain film, ia juga kerap membintangi beberapa iklan dan sinetron. Kabar duka ini dibagikan Kaisar Hito di Instagram pribadinya. Suami Felicia Angelista ini kehilangan seorang lelaki yang ia anggap seperti ayahnya sendiri. Kaisar juga terlihat mengunggah beberapa foto Bariel Vero. Om, aku yang paling seru. The real family man. Pencair suasana. Kalau sudah ketawa kumpul-kumpul, kita pasti makin seru, apalagi kalau sudah iseng bareng anak-anak dan ponakan-ponakannya, tulis Kaisar Hito di caption fotonya. Kaisar Hito begitu merasa sangat kehilangan dengan meninggalnya sang paman. Aktor 28 tahun ini masih tak percaya pamannya telah tiada. Hancur banget hatiku, begitu semalam dengar Om Iyo dipanggil pulang. Benar-benar gak nyangka, bahkan sampai detik ini gak nyangka dan berat untuk terima kalau Om Iyo sudah gak ada, ucapnya. Bagi Kaisar Hito, mendiang Bariel Vero adalah seorang lelaki yang baik, sangat perhatian dengan keluarga dan sosok yang begitu hangat. Kita semua kehilangan sosok papa yang seru banget untuk tiga anak-anak jagoannya. Suami yang benar-benar sayang banget sama istrinya. Adik yang baik dan perhatian banget sama kakak-kakaknya. Om yang usil buat ponakan-ponakannya, tutur Kaisar Hito. Di akhir tulisan, bintang sinetron Anak Langit ini mendoakan arwah sang paman diterima di sisi Tuhan. Tapi yang aku Om Iyo sekarang sudah tenang. Sudah gak rasakan sakit lagi di pangkuan Bapa di surga. Ia jauh lebih sayang sama Om Iyo. Tuhan pasti yang jagain dan lingguin Tante Dewi dan beri kekuatan selalu. Peace in love Omku. Sayang, we love you. At Beriovero, Imbu Kaisar Hito. Beberapa warganet dan rekan selebriti pun sontak merespon unggahan itu dan mengucapkan berduka cita. Turut berduka cita ya, at Hito Cesar. Turut berduka cita ya, at Cesar. Insya Allah Pamanda Husnul Khotimah. Amin ya Rabbal Alamin, ujar Ingrid Kansil. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like lalu share dan nantikan video menarik selanjutnya dari Sensasi Seleb.